sarang makna bapak makna mantu oh innalillahi wa inna ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Tasik Vlog ya. Kali ini kita ngaprak ke perbukitan sahabat. Dan kebetulan saya berada di Kampung Pananjung, Desa Gombong, Ciawi, Tasikmalaya. Seperti biasa kita aprak-aprakan sahabat ya di suasana sore hari seperti ini, mungkin sedikit indah dan akan terkenang ya bagi yang pernah merasakan hidup di kampung seperti ini sahabat. Masya Allah, jadi sahabat-sahabat di sini itu ya suasananya indah banget dan kita akan mencoba untuk ke daerah sini sahabat ya. Dan ini merupakan area perbukitan sahabat. Nah, jadi seperti inilah suasana di perbukitan seperti ini. Dan untuk ke bawah sananya sahabat banyak bangunan-bangunan mungkin para petani ya. Waduh, ini ada sedikit jembatan ya dari bambu sahabat. Masya Allah. Nah sahabat, sambil kita menikmati suasana keindahan alam di sini, jadi kita akan dihaleangkeun dulu sahabat ya. Masya Allah tuh, jadi indah banget sahabat suasananya seperti ini nih. Aduh, masya Allah, masya Allah. Jadi makin kesininya makin seru sahabat ya. Di sini ada sebuah empang nih. Nah jadi sahabat-sahabat, ini ada sebuah gubuk ya, namun cukup besar ya. Mungkin di sini bisa ditempatin ya atau ditinggalin kalau misalnya malam.
Dan kita coba silaturahmi ke sana, sahabat ya, barangkali ada penghuninya. Assalamualaikum. Wah, aduh ngiring widi kapal dia, Pak. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ya teh iya teh kalebet kampung naon, Pak? Lokasina? Pananjung. Oh, Masya Allah. Mang, aduh meni raoseun kieu ye. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Mangga mangga nuhun Bapak aduh. Aya endah masih keneh di hawunya Bapak. Mangga mangga. Aduh Masya Allah. Aduh, nah sahabat, jadi ini tempat si bapak ya di sini. Masya Allah, tuh indah banget. Waduh, Pak. Oh iya teh panggunung napa lebet nate? Oh, mohon. Masya Allah, bapak mah upami tos wayah kieu teh, wih. Oh, mohon. Nah jadi sahabat ya, saya ngobrol sama si bapaknya lagi mandi, jadi nggak sopan jadi kita di sini ya. Kebetulan izin dulu untuk ngesut di sini. Aduh, Masya Allah. Mangga Pak, mangga, mangga. Nate sarang makna bapak makna mantu. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh jantan bapak mah nyalira we ayeuna teh. Masya Allah. Jadi sahabat, kita mau pamitan, namun si bapaknya lagi sholat mungkin ya, lagi menunaikan ibadah sholat, jadi kita nggak boleh ganggu ya, dan kita kembali ke sini.
Nah, jadi sahabat, mungkin si bapaknya mau menunaikan sholat dulu ya. Jadi kita nggak boleh ganggu ya. Kita nggak sempet pamitan sama si bapak. Jadi takutnya mengganggu ibadahnya si bapak ya. Jadi kita kembali saja ya ke tempat yang lain sahabat ya. Nah sahabat-sahabat, itulah perjalanan saya tadi ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.